Salam bahagia, selamat sejahtera. Kita bersama dalam segmen kali ini di mana pameran industri tradisi Brunei dengan tema generasi berpotensi memantapkan industri memelihara tradisi yang dianjurkan oleh Akademi Pengajian Brunei Kelolaan Mahasiswa Mahasiswi PB 3403 Industri Tradisi Brunei Universiti Brunei Darussalam. Jadi seperti yang kita lihat, mereka ini adalah pengunjung-pengunjung yang saja-saja untuk mencoba kebolehan mereka. Apapun, kita ucapkan syabas kepada beliau-beliau yang ingin mendekatkan diri dengan tradisi-tradisi ataupun budaya-budaya kita seperti ini. Kita sendiri maklum beliau-beliau adalah generasi masa akan datang. Jadi beliaulah yang kita harapkan akan mewarisi budaya-budaya kita. Walau macam mana pun mereka mencoba sedaya upaya mereka. Jadi ini satu minat yang jelas kepada mereka, walaupun mereka tidak bermain dengan sebaik mungkin, tetapi sekurang-kurangnya menunjukkan mereka ada minat untuk bermain. Jadi itulah yang kita harapkan dalam industri ini. Jadi dalam pameran industri tradisi Brunei, kita akan meninjau beberapa penyertaan-penyertaan daripada para peserta yang ikut serta dalam pameran industri tradisi Brunei ini. Ya, sebenarnya kami daripada Akademi Pengajian Brunei. Ini sebagai kami punya minor saya di sini. Yang kami ini modul industri tradisi Brunei. Kami each group, setiap kumpulan kena suruh mengkaji. Sebab tu ada yang mengkaji kayu dan sebagainya. Tapi kami mengkaji mengenai bidang pengangunan. Masa ini bidang pengangunan banyak orang menjalankan sebagai adat saja. Bukan yang macam biasalah. Kalau dulu-dulu macam benar-benar dorang mendalami dan sebagainya. Tapi masa ni indah lagi. Dorang saja menjalankan macam sebagai adat saja. Sebab tu daripada soal selidik yang kami jalani, 300 daripada orang responden, banyak mengatakan dorang ini mau meneruskan adat. Tetapi banyak yang indah mau mempelajari bidang pengangunan. Sebab tu macam sukarlah masa ni. Ya, macam kira yang pengangunan ni orang 60 tahun ke atas. Jadi generasi baru yang muda-muda remaja ni indah lagi macam maukan mempelajari bidang pengangunan. Pasal salah satunya faktor daripada soal selidik yang kami jalani, dorang lebih banyak macam masa ni pendidikan yang paling utama. Sebab tu dorang yang bidang pengangunan ni dorang fikir macam cuma tu saja menjalankan adat. Sebab tu sukarlah masa ni untuk kan menganukan statusnya pun dalam 20-30 tahun akan datang, dalam 50-50 lah. Sama ada masih adat atu ataupun indah. Tapi mudah-mudahan pengangunan ini masih lagi diteruskan lah. Sebab itu adat yang dari zaman nenek moyang yang turun-temurun. Jadi generasi baru pun mesti juga perlu mengetahui macam mana pengangunan ini lah. Pelajari daripada orang-orang tua yang dahulu. Pengangunan ini orang perempuan, wanita yang sudah berumur 60 tahun ke atas. Benar ada pengangun yang berumur dari 60 tahun ke bawah tu, tapi kebanyakannya 60 tahun ke atas. Berkahwin, mesti sudah berkahwin dan mesti minta keizinan suami jika suami mereka masih lagi hidup lah. Dan juga tugas-tugasnya dorang ini mendamping pengantin, menjaga pengantin yang menjalankan adat-adat. Dorang ini yang melulut pengantin, dorang ini juga yang mendangani pengantin di sering pengantin masa kena badaki dan sebagainya. Dorang yang memacar, artinya dorang yang menjaga pengantin sepanjang majlis perkahwinan tersebut dijalankan. Sebenarnya ini banyak yang dah tahu. Ada baras, pulasari, cakur, ganti, masuri dan pucuk.
Ani banyak yang indah tahun ya. Sebenarnya keenaman ya, ani untuk dibuat untuk menjadi bedak lulut. Banyak orang dah tahu. Kita macam semua ni dikisar, lepas tu diayak, akan jadi bedak lulut yang halus. Bedak lulut yang halus. Dan untuk yang ini dijadikan ketujuh warna. Banyak atu pun banyak orang dah tahu. Pada lulut ini dibagi pewarna. Dibagi pewarna. Ketujuh pewarna ni lah diorang bagi. Ia sebab tu jadi yang berwarna macam ni lah. Sudahnya serbuk atau dibagi air, lepas tu jadi macam mana. Yang untuk ini untuk berbadak, majlis berbadak. Dan yang kalau untuk lulut yang kasar, pirasang ataupun piasang, atau daripada beras. Beras itu digaul dalam kuali tanpa dibagi minyak lah. Digaul sampai ia punya warna tu kekuningan, brown. Lepas tu dikisar, diayak, ia tak jadi yang kasar itu. Pameran ini alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan mudah-mudahan juga kebanyakan sebab kami pun ada mengadakan seminar. Setiap pembentangan kertas kerja ada dipanggil sekolah-sekolah untuk datang mendengar dan kami berharap benar-benar supaya generasi yang baru ini yang di bawah-bawah kami ini macam melihat macam industri ini bukan saja untuk di peringkat negara kita ni. Kalau boleh yang keluar lagi daripada negara kita ni lah sebab macam kalau pengangon, bidang pengangon, nada ada di luar yang ada di negara kita ni. Sebab tu kita ni mesti mengekalkan lah. Lepas tu yang lain itu pun sama juga macam ada kita nilai macam sos cili cinta dan sebagainya. Itu pun mesti kalau pengeksportan macam jangan hanya di Brunei saja. Kalau boleh keluar lagi. Ya, tadi harapkan pameran ini mudah-mudahan dapat membuka mata semua pihak untuk sama-sama lah bekerjasama dengan macam pengusaha tersebut untuk lebih lagi jauh daripada negara sendiri. Dan ini adalah salah satu alat gulintangan yang kita lihat tadi, alat muzik gulintangan dan juga beberapa perahu di sudut industri pertukangan perahu bersama dengan mahasiswi yang bertugas di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kita? Nama saya Dianku Nurfiza binti Pengiran Haji Ahmad. Okay. Dianku, dalam industri pertukangan perahu ini mungkin dapat menjelaskan peranan bis kita di sini? Mungkin perahu saya tidak mungkin dapat jelaskan kerana kami mempunyai seorang ini adalah salah seorang pada kawan saya, rakan saya dan saya sendiri mengkaji industri pertukangan gulintangan. Okay. Bercakap mengenai dengan gulintangan ini mungkin dapat menjelaskan sedikit perkembangannya sekarang. Ya, perkembangan menurut kajian yang saya lakukan, perkembangan gulintangan tu dari segi pertandingan daripada murid-murid apa memang berkembang luas, tapi bila melihat kepada industri pertukangan gulintangan itu sendiri ya ternyata masih makin terhakis sedikit demi sedikit, tapi tidak semuanya. Cuma apa yang saya kaji yang masih mengekalkan pembuatan tembaga gulintangan adalah pusat latihan kesenian dan kraftangan sendiri. Tetapi apabila kita melihat kepada gulintangan demand daripada orang ramai, kita boleh mendengar sendiri mereka kadangnya akan membeli dari luar negeri seperti Indonesia. Dan kita sudah maklum sebenarnya original gulintangan ini mungkin 6 atau 8 biji saja kan? Ini kenapa banyak? Ya, itu adalah tambahan kerana mungkin saya juga mengkaji permainnya dan juga saya mengkaji tentang pertukangannya dan saya tidak memfokuskan kepada irama ataupun cara bermainnya. Antara irama-iramanya ialah irama Raja Lalu, Kudidi, Ayasan dan juga ada lain-lain. Dan antara yang sering dimainkan, kalau dilihat dari segi masa lampau, ianya selalu dimainkan ketika perkahwinan ataupun kadangnya juga dilihat gulintangan pada masa lampau dilihat kepada apabila seorang memiliki gulintangan ia akan dilihat kepada statusnya. Statusnya kira tinggi. Kemudian ia boleh digunakan untuk perbelanjaan perkahwinan dan juga sebagai bayaran denda. Tapi masa sekarang kita lihat ianya digunakan untuk pembukaan rasmi dan juga pertandingan-pertandingan yang semakin berkembang gulintangan dilihat sendiri.
dengan menggabungkan irama moden dan juga tradisi, ianya adalah salah satu inisiatif yang boleh dilihat bahawa irama moden dan tradisi itu boleh digabungkan menjadi satu. Dan secara automatiknya dilihat sendiri bahawa dengan pergabungan irama moden dan juga irama baru dengan melihat kepada guling tangan sebagai tradisi tani, ianya sedikit sebanyak boleh memperkembangkan industri tradisi tentang pembuatan ataupun tentang guling tangan ini sendiri. Daripada inisiatif kami sebagai mahasiswa untuk memperlihatkan industri-industri yang semakin nyorang, semakin dilihat sedikit demi sedikit pupus lah, tapi tidak pernah pupus benar. Tapi kami sebagai mahasiswa cuba macam memberi pandangan kepada masyarakat bahwa industri ini harus dikekalkan sebagai warisan seni negara kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itulah sebenarnya yang dapat saya cuba-cubalah. Saya tidak pandai main, tapi saya mencuba entah lurus atau tidak, tertakluk kepada mereka yang pakar. Yang penting ketani sebenarnya melihat tadi ada beberapa orang belia-belia ketani mencuba pendekatan bisdia. Minat bisdia dalam mendekati budaya berguling tangan ini. Kerana budaya gulintangan hari ini ketani khawatiri akan semakin dicemari. Dan sedia maklum juga ketani hari ini banyak belia-belia atau anak-anak ketani yang mewarisi permainan ini sudah berubah corak. Mereka mengubah kepada lagu-lagu moden. Tapi mudah-mudahan bisdia di samping bermain lagu moden dengan kepakaran bisdia tetap mewarisi budaya dengan lagu-lagu raja lalu dan juga macam-macam lagu-lagu lama. Yang mana gulintangan ini pada dulunya digunakan untuk acara-acara pun adat istiadat. Dan juga dalam acara-acara perkahwinan ataupun khususnya dimainkan untuk mengiringi pencak silat. Jadi itulah gulintangan di negara ketani Brunei Darussalam. Mudah-mudahan dengan adanya pameran industri tradisi Brunei ini akan dapat mendekatkan lagi mahasiswa-mahasiswa ketani dan orang ramai dan mengetahui tentang budaya-budaya tradisi-tradisi ketani yang ketani warisi memang banyak dan hari-hari ini semakin dicemari. Jadi semoga dalam pameran industri tradisi Brunei dengan tema generasi berpotensi memantapkan industri memelihara tradisi ini yang dianjurkan oleh Akademi Pengajian Brunei dikelolakan oleh mahasiswa-mahasiswi PB 3403 Industri Tradisi Brunei Universiti Brunei Darussalam akan dapat memberikan sesuatu yang terbaru khususnya kepada generasi muda, anak-anak sekolah yang melawat kemari. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.